Hasil babak final BNI Indonesia Master 2024 Super 100 hari Minggu tanggal 1 September 2024. Hasil babak final BNI Indonesia Master 2024 dari Tunggal Putri. Tunggal Putri Jepang unggulan ke-8 Riko Gunji menang atas rekan senegaranya Hina Akechi dengan skor 21-10 dan 22-20. Partai semifinal kedua jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ganda campuran Indonesia unggulan kelima Adnan Maulana dan Indah Cahya Sari Jamil peringkat 315 dunia akan berhadapan dengan rekan senegaranya Jafar Hidayatullah dan Felisa Alberta Pasaribu peringkat 274 dunia, head-to-head 0-1. Dan partai final ketiga jam 14.00, Tunggal Putra Indonesia Alwi Farhan sebagai unggulan pertama peringkat 60 dunia akan berhadapan dengan rekan senegaranya Muhammad Zaki Ubaidillah peringkat 219 dunia, head-to-head 0-0. Dan partai final keempat jam 15.00, ganda putri Indonesia peringkat 42 dunia unggulan pertama Jessica Putri Miantoro dan Feby Setianingrum akan berhadapan dengan unggulan ketujuh asal Jepang peringkat 117 dunia Mizuki Otake dan Miyu Takahashi head to head 0-0. Dan partai final kelima jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat, ganda putra Indonesia unggulan kedua peringkat 72 dunia, Rahmat Hidayat dan Yeremia Erik Rambitan akan berhadapan dengan ganda putra Thailand peringkat 155 dunia, Chalompon Warapol Tongsanga, head-to-head 0-0.